masuk pada kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa jenjang SD tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Pelaksanaan FLS 2N tingkat kota Cimahi pada tahun ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring. FLS 2N ini merupakan upaya serius pemerintah kota Cimahi dalam penguatan pendidikan karakter tersebut. Dalam rangka itulah maka seni yang sejatinya telah tertanam pada diri manusia, maka potensi itu harus senantiasa diasah. Dan apa yang kita dilombakan sekarang ini adalah memberikan ruang bagi anak-anak yang mempunyai talenta-talenta itu ya, untuk mengekspresikan talentanya dan untuk berkompetisi satu sama lain, sehingga nanti kita dapat menghasilkan mereka-mereka yang terbaik untuk mewakili kota Cimahi. Prestasi tidak terlupa juga, tidak terlepas juga dari merdeka belajar. Sesuatu yang kita lakukan hari ini adalah agar anak-anak tetap dengan riang gembira dalam bersekolah, dan anak-anak juga dapat ya melakukan ekspresi-ekspresi talentanya sebagai kelengkapan dari kemampuan anak-anak, baik yang bersifat pendidikan yang dibekali secara kognitif, afektif, maupun motorik. Peserta didik nasional jenjang SD tingkat kota Cimahi tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka.